Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gratiga, sehat-sehat kan? Kali ini kita bertemu dalam literasi civic, social, and ethic studies. Kalian akan mendesain uang kalian sendiri. Apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan? Dan bagaimana ya cara membuatnya? Mari kita lihat. Inilah alat dan bahannya. Ada kertas, pensil, penghapus, penggaris, dan juga pensil warna. Inilah cara mendesain uang. Siapkan bahannya dan mulailah membuat kotak berukuran 13 cm dikali 6 cm. Kalian buat dua ya, untuk uang kertas depan dan juga belakang. Kemudian kalian tuliskan nominal uang yang ingin kalian desain. Jangan lupa untuk memberikan tulisan dan juga gambar. Kotak satunya juga ya. Jangan lupa untuk mewarnainya dan juga menebalkannya, supaya orang lain bisa melihat desain kalian. Berikan gambar yang banyak ya, supaya lebih menarik. Inilah hasilnya. Itulah cara mendesain uang. Silahkan kalian gambar desain uang kalian sendiri sekreatif mungkin. Banyak gambar dan jangan lupa diwarnai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.